Selamat berjumpa kembali di channel SA Aquatic. Sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia air. Tahukah kamu kalau jenis ikan arwana sangat beragam? Soalnya, hewan air tawar yang memiliki nama ilmiah Osteoglossidae ini berasal dari berbagai tempat berbeda. Mulai dari perbedaan asal, jenis, dan lingkungan hidupnya membuat ukuran dan corak ikan hias arwana jadi bervariasi. Beberapa ikan arwana yang biasa dipelihara berasal dari Amerika Selatan, Australia, Asia hingga Afrika. Namun, di wilayah Indonesia sendiri, ikan satu ini berasal dari Papua dan Kalimantan. Berdasarkan pantauan kami, dari waktu ke waktu peminat ikan arwana ini cenderung lebih stabil dibandingkan hobi ternak terhadap ikan lainnya. Untuk urusan harga arwana, sudah pasti masing-masing punya nilai yang berbeda. Karena tergantung pada kelangkaan, biaya perawatan, bahkan ada harga kecintaan, harga yang tak dapat diukur oleh setiap penghobi arwana. Berikut ini ringkasan daftar beberapa jenis ikan arwana, update di tahun 2023 terbaru yang saya ambil dari beberapa informasi dan ulasan dari beberapa media. Satu, ikan arwana Brazil atau arwana silver. Ikan arwana Brazil termasuk ke jenis yang paling populer di wilayah Nusantara karena sisik silvernya yang cantik. Ikan ini berasal dari sungai-sungai di daerah Semenanjung Malaya, kawasan Asia, Thailand, Malaysia, Indonesia, Sumatera, Kalimantan. Status ikan arwana silver yakni mendekati langka. Tergusur habitatnya oleh pembalakan hutan, termasuk pembukaan lahan untuk perkebunan yang mempengaruhi aliran anakan sungai. Uniknya, ikan ini punya kemampuan untuk melompat tinggi di udara saat menangkap mangsanya, yaitu serangga. Anakan arwana silver di pasar lokal Kalimantan, harga dari pemburu atau penangkap langsung, pada size 10-12 cm, ikan ini dijual dengan kisaran harga Rp150.000-Rp200.000. Sedangkan pada size di atas 12 cm dijual dengan kisaran harga 2 jutaan. 2. Ikan arwana Banjar. Ikan satu ini punya nama julukan Banjar Red Arowana, meskipun tidak tampak berwarna merah. Malahan, ikan ini memiliki sirip berwarna oranye dengan ekor kekuningan. Lokasi asal dari Indonesia, daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Status ikan ini cukup terjaga di daerah hutan dan aliran sungai tropis, di lingkungan pedesaan atau pemukiman sudah mulai jarang ditemukan. Jenis ikan arwana Banjar bisa mencapai 12-90 cm, anakan arwana red Banjar size 10-12 cm dijual dengan harga Rp650.000, sedangkan arwana red Banjar pada size di atas 12 cm dijual mulai 1,8 juta hingga 2 jutaan. 3. Ikan arwana red tail golden. Hewan air tawar asli Indonesia ini termasuk kategori ikan yang langka dan memiliki sifat natural agresif. Bila bicara soal ukuran tubuh, ikan ini dapat bertumbuh besar sampai 90 cm kalau sudah dewasa. Jenis ikan arwana red tail golden berasal dari daerah Riau, Pekanbaru, serta wilayah Sumatera lainnya dengan warna sirip biru, hijau, dan keemasan. Anakan ikan arwana red tail golden size 10-12 cm dibanderol dengan harga Rp850.000, sedangkan pada size di atas 12 cm dijual dengan harga 4,2-4,5 jutaan.
4. Ikan arwana super red, sesuai namanya, ikan hias arwana super red memiliki ciri pada anakan yang memiliki ekor dengan warna merah. Akan menjadi arwana super red, bila seluruh warna sisik ikan telah menjadi merah saat menginjak dewasa. Tubuh ikan arwana super red memiliki warna merah yang atraktif. Ikan ini berasal dari Sungai Kapuas dan Danau Sentarum, yang berada di Kalimantan Barat. Soalnya, kedua wilayah tersebut memang terkenal sebagai habitatnya. Status ikan arwana super red termasuk kategori langka, dengan harga yang sangat mahal. Penganut kepercayaan Feng Shui akan rela membayar ikan ini dengan harga yang tinggi. Umumnya, ikan jenis ini terbagi ke 4 warna, yaitu merah darah, blood red, merah cabai, chili red, merah orange, orange red, dan merah emas, golden red. Anakan arwana super red, size 10-12 cm dijual dengan harga 2,7 juta, sedangkan ikan super red size di atas 12 cm dijual mulai dari Rp6,8 juta hingga Rp48 jutaan, tergantung varietas dan kualitas ikannya. 5. Arwana Black Golden. Ikan arwana Black Golden terbilang sebagai jenis ikan hias yang sangat mahal, yaitu sekitar Rp18 juta. Soalnya, ikan ini sangat langka dan sulit ditemukan, termasuk pada tempat tinggalnya yang berada di daerah rawa di Penang, Malaysia. Selain langka, ikan ini juga memiliki perpaduan warna sisik yang cantik, yaitu emas dan hitam. 6. Ikan arwana platinum. Ikan arwana platinum merupakan salah satu ikan arwana termahal. Satu ekor ikan ini konon dihargai $400 hingga $430. Jika dinilai dalam kurs rupiah, harga ikan arwana platinum pada tahun 2022 ini dibanderol sekitar 5,86 sampai 6,30 miliar rupiah. Sungguh fantastis bukan? Arwana platinum adalah ikan air tawar asli Amerika Selatan. Varian ini terkenal karena kemampuan berburu dan ukurannya yang besar, menjadikannya salah satu jenis yang paling diincar kolektor arwana. Bagi orang awam, ikan arwana platinum sepintas memang mirip dengan arwana silver. Boleh jadi kamu akan tertipu dengan warna cenderung putih menyeluruh pada tubuh ikan arwana silver. Oleh karena itu, harus tahu perbedaannya dan jeli dalam membedakannya. Ikan jenis arwana platinum ini memiliki kekhasan, yaitu warna tubuh yang keputihan, yang merupakan efek mutasi yang amat langka di antara jenis ikan arwana. Warna sisiknya sangat bersih tanpa bercak warna lain. Hal inilah yang menjadikan ikan ini menjadi ikan termahal di dunia. 7. Arwana Crossback Golden. Jenis ikan hias langka Crossback Golden dengan nama Latin Scleropeges memiliki banyak nama, seperti Taiping Golden, Pahang Golden, Malayan Bonitang, serta Malaysian Gom. Biasanya, ikan ini memiliki warna emas yang mencolok pada bagian punggungnya. Ikan ini juga berasal dari Malaysia, seperti Danau Bukit Merah, Perak, Terengganu, dan Johor. Biasanya, ikan ini dijual dengan harga sekitar 18 jutaan. 8. Ikan arwana Irian atau Jardini, ikan yang berasal dari Australia dan Papua, Indonesia, ini memiliki nama lain Jardini arowana. Tubuhnya berwarna kuning keemasan dengan berat mencapai 17 kg dan panjang sekitar 90 cm. Jika dibandingkan dengan jenis arwana lainnya, ikan ini memiliki palet yang lebih lembut.
Ikan anakan arwana Irian Jardini size 10 sampai 12 cm dijual dengan harga Rp175.000, sedangkan arwana Jardini size di atas 12 cm sekitar 3,5 sampai 4 jutaan. Sembilan, ikan arwana hijau, yang terkenal sebagai Golden Pino ini bisa kamu temukan di berbagai daerah di Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Vietnam, dan Kamboja. Warna ikan yang satu ini cukup unik karena merupakan perpaduan antara warna kuning, emas, dan hijau samar. Keunikan lainnya dari ikan yang satu ini adalah ukuran kepalanya yang jauh lebih besar dibandingkan jenis lainnya. Dikarenakan kecantikannya, jenis ikan arwana yang satu ini size di atas 12 cm dijual dengan kisaran harga 4,2 jutaan. 10. Ikan arwana batik, ikan yang hadir dengan corak tubuh mirip dengan kain batik ini memiliki kulit berwarna perunggu yang dominan dengan perpaduan warna silver. Cantik bukan? Karena coraknya yang unik dan berbeda dari lainnya, harga ikan yang satu ini bisa dibanderol mencapai 50 jutaan. 11. Ikan arwana hitam, black arwana, arwana hitam masih satu saudara dengan silver arwana, yang membedakan hanya bagian ekornya saja yang berwarna hitam. Ketika beranjak dewasa, ikan arwana hitam akan sedikit demi sedikit kehilangan warna hitam pada ekornya dan ekornya berubah menjadi warna keperakan. Jenis ikan ini tak kalah menarik dengan arwana lainnya yang dijual di pasaran dengan kisaran harga antara 2,5 sampai 5 jutaan. 12. Ikan arwana monster atau Arapaima gigas. Arapaima merupakan ikan arwana terbesar di dunia, dengan panjang mencapai 3 meter dan berat 200 kg. Ikan yang satu ini sangat langka karena hanya bisa ditemukan di Sungai Essequibo dan Sungai Amazon saja. Meski harganya tergolong pertengahan, sekitar 3-10 jutaan, perawatan ikan ini sangat sulit. Ikan ini juga membutuhkan akuarium atau kolam spesial dengan harga mahal untuk dapat memelihara ikan ini di rumah. 13. Ikan arwana Saratoga. Saratoga hidup di dalam sungai Fitzroy di timur tengah Queensland, Australia. Ikan kecil ini barangkali adalah spesies arwana yang paling tidak dikenal. Dan biasanya hanya dipelihara oleh fanatik arwana dan para kolektor. Uniknya, ada warna merah muda pada bagian sirip bawahnya. Mereka sangat mirip dengan arwana Australia dalam hal ukuran dan penampilan. Namun, warna merah muda ke arah tepian sisiknya jauh lebih menonjol dan tersebar luas pada Saratoga. Belum lagi fakta bahwa mereka juga sedikit lebih ramping daripada arwana Australia. Sebaliknya, sepasang sungut yang menonjol di tepi rahang bawah Saratoga sangat pendek dibandingkan dengan arwana lainnya. Untuk harga, saya masih belum menemukan daftar list pastinya. Barangkali sahabat SA Aquatic tahu berapa kisaran harganya, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Harga di atas merupakan harga dasar. Bila Anda melihat banyak sekali informasi yang beredar dengan harga ikan arwana yang mencapai puluhan juta bahkan ada yang ratusan juta, maka boleh percaya atau tidak. Mengapa demikian? Karena di pasaran untuk penghobi biasa jarang yang mampu membayar di angka tersebut. Kecuali, bagi mereka dari kalangan Tionghoa penganut kepercayaan Feng Shui yang berani membeli ikan ini dengan harga yang tinggi. Oleh mereka ikan ini membawa keberuntungan,
Berdasarkan kepercayaan Feng Shui, ikan ini juga disebut sebagai ikan naga. Demikian ulasan terbaru beberapa jenis ikan arwana beserta harganya yang bisa dijadikan patokan untuk kalian para penghobi ikan jenis ini.